Selamat sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 6. Cikgu harap pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu Puan Siti Mariani binti Rodhi dari SMK Blok Datuk, Banting, Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tentang sastra dan pembangunan. Pembangunan insan dari segi aspek ilmu. Pelajar sekalian, apakah tujuan kita mempelajari aspek ilmu dalam pembangunan insan? Dalam penerangan ini, diharapkan pelajar akan mencapai hasil pembelajaran berikut. Objektif pertama, pelajar dapat menerangkan konsep ilmu. Kedua, pelajar dapat menerangkan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri setiap insan. Boleh ya pelajar? Cikgu harap melalui perkongsian ini, semua pelajar berjaya mencapai semua objektif pembelajaran yang diharapkan. Para pelajar sekalian, buku rujukan yang kita gunakan untuk mempelajari aspek ilmu dalam pembangunan insan ialah teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, mari sama-sama kita perdengarkan pantun bertemakan ilmu yang telah cikgu sediakan. Hayatilah pantun ini. Ambil tebu di tepi rumah, cabut ubi bersama akar. Sedikit ilmu jika berhikmah, garam selaut menjadi tawar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan ilmu penuh di dada. Kain songket benang sutera, lipat sebelit buat selepang. Ilmu yang banyak ibarat cahaya, walau sedikit menjadi terang. Setelah mendengar pantun itu tadi, bolehkah pelajar memberikan maksud pantun? Ya, betul. Berdasarkan pantun sebentar tadi, ia memaparkan tentang kepentingan orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun ditempatkan di mana sahaja, mereka akan dapat menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan yang baik. Justeru, orang yang berilmu umpama sebiji benih, jika dicampakkan ke laut, akan menjadi sebuah pulau. Pelajar yang cikgu kasihi sekalian, sebelum mempelajari kepentingan ilmu, kita perlu mengetahui konsep ilmu. Apabila kita mengetahui konsep ilmu, maka lebihlah mudah pelajar-pelajar memahami setiap aspek ilmu yang akan dipelajari. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Baiklah pelajar, jom kita kenal maksud ilmu. Ilmu adalah merujuk pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan sebagainya. Selain itu, ilmu merupakan sebuah kajian berkenaan sesuatu perkara. Seterusnya, ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu bidang, disiplin yang disusun secara bersistem menurut kaedah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan, merungkaikan gejala atau fenomena tertentu. Para pelajar sekalian, baiklah, kita sudah mengetahui konsep ilmu. Kita perlu tahu pula maksud ilmu. Mari kita bersama-sama melihat beberapa pendapat tentang ilmu. Menurut Kamus Dewan, ilmu berkaitan dengan pengetahuan, kepandaian dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan sebagainya. Menurut Plato, seorang ahli falsafah mengatakan bahawa ilmu adalah berkaitan pengetahuan yang tepat. Manakala, menurut Socrates, ilmu adalah sesuatu pengetahuan yang benar. Sementara itu, Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu merupakan pengetahuan yang sistematik, benar dan meyakinkan. Menurut Konfusi pula, ilmu adalah sesuatu pengalaman yang pasti. Seterusnya, menurut Profesor Dr. Said Naqvi Al-Attas, ilmu adalah sesuatu yang sampai ke dalam diri insan dan memberi makna kehidupan. Para pelajar sekalian,
Seterusnya, kita lihat contoh-contoh ilmu yang terdapat di dalam teks Sulalatus Salatin. Antaranya ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu kuda, ilmu firasat, ilmu persilatan, ilmu perdagangan, ilmu tasawuf dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat contoh-contoh ilmu yang terdapat di dalam teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Antaranya adalah ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu perniagaan, ilmu perdagangan, ilmu perlombongan, ilmu politik, ilmu kesetiausahaan, ilmu kejuruteraan, ilmu undang-undang dan sebagainya. Sebentar tadi, cikgu sudah menerangkan tentang konsep ilmu berdasarkan rujukan dari beberapa pendapat ahli ilmu. Beberapa ilmu yang terdapat dari teks Sulalatus Salatin dan teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seterusnya, kita bincangkan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri setiap insan. Pelajar yang cikgu kasihi, pembangunan insan dalam aspek ilmu adalah salah satu aspek penting yang ditekankan dalam kedua-dua karya sama ada teks sejarah Melayu maupun Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Selain itu, ilmu adalah salah satu petunjuk penting bagi seseorang insan yang menunjukkan dirinya telah maju dalam kehidupannya. Imam Al-Ghazali ada menyebut bahawa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Justeru, kita perlulah menuntut ilmu demi masa hadapan yang baik. Seterusnya, marilah kita sama-sama melihat beberapa ilmu beserta contoh watak dan peristiwa dalam teks Sulalatus Salatin yang telah cikgu sediakan. Antara ilmu yang terdapat di dalam teks Sulalatus Salatin ialah ilmu agama. Ilmu agama dapat menjadikan seseorang itu lebih taat kepada perintah Tuhan dan melakukan kebaikan, menjauhkan segala perbuatan mungkar. Kehidupan beragama yang berteraskan ilmu agama yang mantap akan menjadikan seseorang itu lebih bertakwa kepada Tuhan. Sebagai contoh, Sultan Muhammad Shah belajar agama dengan Maulana Abdul Aziz. Begitu juga dengan Sultan Mansur Shah belajar ilmu agama dengan Kadi Yusof dan Maulana Abu Bakar. Ilmu agama yang dimiliki oleh baginda berdua menjadikan baginda berdua lebih bertakwa dan menjadi pemimpin yang disegani. Para pelajar sekalian, kedua, ilmu gajah. Mengapakah ilmu gajah itu penting? Ya, ilmu gajah penting kerana jika seseorang itu dapat mengendalikan gajah dengan baik, ia akan menjadikan seseorang itu istimewa dan disanjung tinggi. Malah, ilmu gajah merupakan satu ilmu yang jarang-jarang dimiliki oleh seseorang. Justeru untuk menjaga atau memelihara gajah, seseorang itu sewajarnya memiliki ilmu gajah. Sebagai contoh, Maharaja Dewasura menguasai ilmu gajah dengan baik. Ilmu gajah yang ada padanya membolehkan beliau dibebaskan dan diberi kepercayaan oleh Sultan Mansur Shah menjadi pengembala gajah baginda. Malah, Sultan Mansur Shah juga telah menyuruh semua rakyat belajar ilmu gajah dengan Maharaja Dewasura. Seterusnya, ilmu firasat. Ilmu firasat yang dimiliki oleh seseorang akan menjadikannya lebih dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Ilmu tersebut juga menjadikan seseorang itu amat istimewa. Ilmu berkenaan memberi manfaat kepada seseorang apabila berhadapan dengan permasalahan dan ianya dapat membantu seseorang itu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, Bendahara Paduka Raja memerintahkan pahlawan-pahlawannya mengejar Maharaja Dewasura yang melarikan diri. Walau bagaimanapun, Sri Bijadiraja tidak tergesa-gesa seperti orang lain kerana dengan ilmu firasat yang ada padanya, dia tahu musuhnya itu tidak akan terlepas dari tangannya.
Akhirnya Sri Bijah Diraja dapat menangkap Maharaja Dewa Sura. Seterusnya, ilmu kepahlawanan. Dengan ilmu kepahlawanan, seseorang itu dapat mempertahankan diri dan negaranya daripada ancaman musuh. Ilmu kepahlawanan wajar dipelajari oleh setiap insan. Sebagai contoh, Sultan Mansur Shah menggalakkan rakyatnya mempelajari pelbagai ilmu, termasuk ilmu kepahlawanan. Baginda sanggup membiayai perbelanjaan kepada sesiapa yang hendak mempelajari ilmu kepahlawanan. Selain itu, Hang Tua mempunyai ilmu kepahlawanan yang tinggi. Ilmu kepahlawanan yang dimiliki oleh Hang Tua menyebabkan beliau dapat mengalahkan para penjurit dan tamisari sehinggakan beliau dianugerahkan gelaran Laksmana. Para pelajar sekalian, seterusnya ilmu perdagangan atau ilmu perniagaan. Ilmu perdagangan penting kepada seorang peniaga atau pedagang untuk memajukan diri dan dapat bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa. Selain itu, dengan menguasai ilmu perdagangan dan perniagaan, seseorang itu akan lebih berani dan yakin untuk berkecimpung dalam dunia perdagangan dan perniagaan. Sebagai contohnya, Tun Mutahir dan Tun Tahir merupakan pedagang yang berjaya pada zamannya. Selain itu, dengan memiliki ilmu perdagangan dan perniagaan, Tun Mutahir dan Tun Tahir dapat menjana keuntungan yang berlipat ganda sehinggakan menjadikan mereka kaya raya. Keenam pula, ilmu tasawuf. Dengan ilmu tasawuf, dapat mengajar diri supaya reda dan patuh akan suruhannya dan larangannya. Dengan menguasai ilmu tasawuf juga akan menjadikan seseorang itu lebih bertakwa dan taat perintah Tuhan. Sebagai contohnya, Sultan Mahmud Shah dan Sultan Ahmad Shah belajar ilmu tasawuf dengan Maulana Sadar Jahan. Dengan adanya ilmu tasawuf dalam dada, akhirnya kerajaan Melaka diberikan kepada anaknya, Sultan Ahmad Shah. Seterusnya, kita lihat pula aspek-aspek ilmu yang terdapat dalam teks Sodaga Besar dari Kuala Lumpur. Ilmu yang terdapat di dalam teks Sodaga Besar dari Kuala Lumpur, pertama, ilmu agama. Ilmu agama menjadikan seseorang itu dapat menjalani kehidupan dengan lebih bertakwa dan dapat berdakwah ataupun mendorong seseorang itu ke arah kebaikan. Sebagai contoh, dengan ilmu agama yang dimiliki oleh Lebai Ma'ruf, beliau berdakwah kepada golongan muda serta masyarakat kampung supaya mendekati Tuhan dan patuhi ajaran agama. Justeru, ramai golongan muda dan masyarakat kampung sembahyang berjemaah di surau. Seterusnya, ilmu perlombongan. Ilmu perlombongan dapat menjadikan seseorang itu berjaya mengusahakan lombong bijih timah dan memberikan keuntungan. Ilmu perlombongan akan melahirkan pelombong yang kreatif dan inovatif serta berani meneroka bidang baru. Pelombong yang kreatif dan inovatif dapat mengusahakan lombong dengan lebih berkesan dan meningkatkan pengeluaran. Sebagai contohnya, Robert telah dihantar oleh Datuk Tan belajar di salah sebuah universiti di London berkaitan kejuruteraan perlombongan. Dengan harapan apabila Robert tamat pengajian kelak, Robert dapat membantunya untuk mengusahakan lombong bijih timah peninggalan datuknya di Lembah Tualang. Para pelajar sekalian, dalam teks ini juga ada digambarkan tentang ilmu politik. Ilmu politik dapat menjadikan seseorang itu prihatin, bertanggungjawab bagi membela nasib penduduk dan mengukuhkan pengaruh politiknya dalam kalangan masyarakat. Ilmu politik juga akan melahirkan seorang ahli berkarisma dan bijak menyusun strategi politik.
Sebagai contoh, Yang Berhormat Muhammad Yusof mempunyai ilmu politik. Beliau sangat prihatin dan mampu mempengaruhi rakyat di Kampung Pulai dan akhirnya beliau dilantik menjadi wakil rakyat. Yang Berhormat Muhammad Yusof mampu mempengaruhi rakyat di Kampung Pulai dalam mengekalkan kedudukannya. Seterusnya ialah ilmu kesetiausahaan. Ilmu kesetiausahaan dapat menjadikan seseorang itu setiausaha yang cekap, lebih berkeyakinan tinggi, berdisiplin, berkemahiran tinggi dalam pengurusan pejabat dan bertanggungjawab melaksanakan tugasnya. Sebagai contohnya, Mahani telah mendapat pendidikan sehingga tingkatan 5 dan meneruskan pengajiannya dalam bidang kesetiausahaan selama setahun. Selepas itu, Mahani telah bekerja dengan Encik Muhammad. Encik Muhammad berbangga mendapat setiausaha seperti Mahani yang cekap dan bertanggungjawab. Para pelajar sekalian, di samping itu terdapat juga ilmu perniagaan dan ilmu keusahawanan yang dipaparkan dalam teks ini. Ilmu ini akan mampu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi diri. Sebagai contoh, Cik Puan Tipah, Tau Kee Chan, Pak Salim dan Yang Berhormat Muhammad Yusof yang telah berjaya mengusahakan perniagaan masing-masing. Seterusnya, ilmu pengurusan. Ilmu pengurusan dapat melahirkan pengurus yang berkarisma, cekap dan berani mengambil risiko dalam perniagaan. Selain itu, ilmu pengurusan akan menjadikan seseorang pengurus itu berupaya menguruskan sesebuah syarikat atau organisasi supaya berkembang maju, teguh dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Encik Muhammad dan Datuk Tan mempunyai ilmu pengurusan telah berjaya menguruskan syarikat firma serba dagang internasional sehingga syarikat berkenaan berjaya mendapat kontrak membekalkan lada hitam selama 7 tahun kepada syarikat Frankfurt Import Export di Jerman. Seterusnya, ilmu persilatan. Ilmu persilatan akan mampu mendisiplinkan diri dan menjadikan seseorang itu dihormati peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Pendekar Omah yang merupakan guru silat. Seterusnya, ilmu undang-undang. Ilmu ini akan mampu menjadikan seseorang itu berwibawa dan menjadi pakar rujuk. Sebagai contoh, lawyer Syahir yang merupakan peguam keluarga Encik Muhammad. Seterusnya, ilmu pertanian. Ilmu pertanian penting untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang mampu menjana pendapatan yang lumayan kepada seseorang. Dengan adanya ilmu pertanian, maka ia akan menjadikan seseorang itu usahawan yang berdaya saing. Contohnya, Cik Puan Tipah mengusahakan kebun orkid berbekalkan ilmu pertanian yang dimilikinya. Selain itu, Datuk Tan memiliki estate getah 100 ekar. Para pelajar sekalian, wah, nampaknya kita telah sampai dalam bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, pada hari ini, kita dapat mengetahui tentang kepentingan orang yang berilmu dalam memartabatkan seorang insan. Antaranya, ilmu mampu membangunkan modal insan pada masa hadapan. Golongan manusia yang boleh dikategorikan sebagai modal insan adalah dari golongan anak-anak kecil sehinggalah para pelajar di institusi pengajian tinggi. Selain itu, golongan ini perlu diajar dan dididik supaya menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Merujuk kepada sejarah Melayu, Sultan adalah pemerintah
yang sentiasa bertanggungjawab untuk melahirkan rakyat yang berguna dan mampu menyumbang sesuatu yang positif kepada negaranya. Hal ini dapat dilihat apabila Sultan sendiri mengajar rakyat agar merendahkan diri untuk belajar dan seterusnya berguru. Sultan Mahmud sanggup meninggalkan jawatan Sultan di luar pusat pembelajaran kerana ingin mendalami ilmu. Berdasarkan saudagar besar dari Kuala Lumpur pula, kita melihat kegigihan ibu bapa kepada Rahim dan Robert menghantar anaknya ke London. Tindakan ini adalah semata-mata untuk memastikan anak-anak mereka menuntut ilmu. Ternyata, sekembalinya mereka dari London, kedua anak mereka telah berjaya memberikan sumbangan yang baik kepada negara umumnya dan kepada perniagaan keluarga mereka khasnya. Para pelajar sekalian, seterusnya, ilmu mampu mengeluarkan manusia daripada kepompong kemiskinan. Kelebihan orang berilmu ialah mereka mampu memanfaatkan ilmunya sama ada ketika susah atau senang. Manusia yang berilmu mampu mencari rezeki dan kreatif menggunakan kebolehannya. Berdasarkan sejarah Melayu, kita sering melihat bagaimana golongan pendakwah mampu berlayar jauh merentasi lautan kerana ilmunya. Ilmu pelayaran telah membantu dirinya berlayar dan menyebarkan ilmu sambil berniaga. Contohnya, Hang Hisap yang mempunyai ilmu pelayaran yang mendalam, orang yang berilmu mampu merancang perolehan rezeki masing-masing. Sama ada untuk kegunaan perbelanjaan, pelaburan dan simpanan. Kita boleh lihat ketika penghujung pemerintahan Kesultanan Melaka, Sultan Mahmud sedar bahawa ilmu sangat penting untuk negara. Beliau naiki tahta ketika mereka masih kecil sehingga ketika beliau sakit. Segala-galanya diuruskan oleh Bendahara Tun Perak dan Hang Tua. Ketika itu, beliau tidak didedahkan dengan ilmu. Sehinggalah datangnya Maulana Abu Bakar, barulah Sultan mula bertindak menjadi contoh insan berilmu. Dan sekurang-kurangnya, Sultan dapat mengatasi masalah miskin ilmu, sanggup belajar dan merendahkan tarafnya buat seketika. Pelajar-pelajar sekalian, melalui watak Encik Muhammad pula, dalam novel Suraga Besar dari Kuala Lumpur adalah contoh terbaik insan yang berilmu kerana beliau menggunakan ilmu untuk menjadi seseorang yang berharta. Beliau berjaya mengembangkan ilmu perniagaannya. Seterusnya, adanya ilmu dapat membuka peluang pekerjaan. Orang berilmu akan mampu berfikir kreatif. Mereka bukan sahaja mampu mencari rezeki tetapi juga membuka peluang kepada orang lain mendapat peluang pekerjaan. Berdasarkan sejarah Melayu, mungkin kita tidak dapat melihat aspek ini secara jelas kerana sistem masyarakat feudal telah menyebabkan hal sedemikian berlaku. Semua rakyat bekerja untuk raja dan pembahagian kerja ini dilakukan oleh raja dan para pembesar. Namun, kita dapat melihat watak Tun Perak yang mampu melaksanakan arahan tugas dengan baik. Semua pihak dapat berperanan dengan baik mengikut kebolehan masing-masing. Baiklah, pelajar-pelajar. Berdasarkan teks Saudaga Besar dari Kuala Lumpur, kita dapat melihat perancangan Encik Muhammad dan Yang Berhormat Yusof yang memberi tugas kepada setiap ahli masyarakat di Kampung Tualang. Ramai pihak mendapat pekerjaan seperti Sudin, Mak Akil, Imam Saad dan lain-lain. Semua ini dirancang oleh orang yang mempunyai ilmu dan berpendidikan tinggi. Sebaliknya, sebelum itu, golongan yang dikategorikan sebagai kacang hantu ini hanya melepak di kedai kopi dan melakukan kerja yang tidak berfaedah.
perancangan membuka lombong bijih timah pula dilihat sebagai salah satu peluang besar bagi masyarakat Kampung Tualang dan sekitarnya untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Pengusaha yang berpendidikan tinggi seperti Encik Muhammad telah membuka peluang pekerjaan itu kepada ramai orang, termasuklah kepada anaknya sendiri rahim yang baru menamatkan pengajian di luar negara. Seterusnya, ilmu akan menyebabkan seseorang itu dihormati dan disanjung tinggi. Seorang yang berilmu tinggi akan dihormati kerana kebolehannya dalam pelbagai bidang. Penghormatan ini akan datang dengan sendirinya sekiranya kita membuktikan keilmuan kita dan beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Berdasarkan teks sejarah Melayu, watak Maulana Abu Bakar dihormati oleh Sultan kerana dirinya kaya dengan ilmu pengetahuan. Sultan sanggup menanggalkan pakaian diraja kerana merasakan ilmu Maulana Abu Bakar lebih bernilai dari jawatannya. Berdasarkan teks Sodaga Besar dari Kuala Lumpur pula, Encik Muhammad dan Yang Berhormat Muhammad Yusof sangat dihormati oleh orang kampung kerana ketinggian ilmunya. Begitu juga Lebih Ma'ruf dan Imam Sa'ad sangat dihormati kerana ketinggian ilmu agamanya. Malah setelah rahim menamatkan pelajarannya, pendapat beliau didengar dan diterima oleh ayahnya. Lebih Ma'ruf pula sangat dihormati oleh Encik Muhammad dan cadangannya untuk mewakafkan harta dan membina surau di tempat pelombongan diterima oleh beliau. Para pelajar sekalian, untuk mengukuh kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, ilmu mampu memartabatkan diri setiap insan. Huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan diri anda. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu 25 markah. Kedua, berdasarkan novel Sodaga Besar dari Kuala Lumpur SPDKL, bincangkan ilmu yang terdapat dalam novel tersebut yang boleh dimanfaatkan dalam diri anda dalam konteks pembangunan insan 25 markah. Buatlah latihan ini bersama-sama rakan untuk mengukuhkan lagi pengetahuan tentang aspek ilmu berdasarkan teks Sodaga Besar dari Kuala Lumpur dan teks Sulalatus Salatin. Baiklah para pelajar. Wah, kita sudah sampai ke penghujung bicara. Semoga apa yang telah cikgu bicara tadi akan memberi manfaat kepada semua. Selamat belajar dan membuat latihan untuk terus maju. Ingat, usaha tangga kejayaan. Fikir-fikirkan. Moga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.